Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Karyono dari tim Orga Bejonegoro Halo bosku, apa kabar? Semoga baik-baik saja Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi ya Oke, nah pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan sebuah produk yang sangat keren sekali ya Nah ini dia yang akan kita review singkat untuk kali ini Nah ini dia bos, untuk Bullpup OD38 ya Nah, kita bacakan untuk deskripsi singkatnya ya. Ini memakai chamber monolet ya, jadi bukan chamber tumpuk. Terus sudah pengisian mini coupler di samping kanan bos. Nah, ini dia pengisiannya mini coupler. Terus untuk manometernya sebelah kanan juga pakai magazine set lever ya. Terus pakai juga setelan powernya di belakang ini. Nah, mantap banget bos. Dan ini memakai tabung OD38 ya, besarnya. Bahan materialnya adalah duralium. Terus untuk larasnya ini panjangnya 60 cm, alur 12 ya, OD-nya OD 13, ini diserombong OD 16. Nah ini mantap banget bos. Untuk teleskopnya ini kita pasangkan teleskop T Eagle 3940 AOR. Ini nampak dari samping kirinya. Nah ini dia ya. Jadi untuk unit ini terkesan sangat simpel sekali. Ini juga sangat enteng sekali ya, enak banget. Ini buat standing gini. Jadi teman-teman yang biasa hobi belusukan untuk berburu di dalam hutan, nah ini sangat rekomendasi sekali ya untuk unitnya, keren banget. Nah pada saat video ini dibuat, ini ready stock sisa dua pucuk aja ya, yang satu warna merah ini, yang satu warna hitam. Untuk warna yang ready stock untuk kesempatan kali ini, nah ini silahkan sisa dua pucuk unit aja. Siapa yang cepat, dia dapat. Siapa yang beruntung, silahkan monggo dipinang ya. Nah, mantap! Selain enteng, simple, dan juga enak banget uh, buat standing. Terus ini juga bisa di-request uh, untuk amfibi atau dua alam, jadi bisa untuk pasar maupun berburu darat ya. Oke, nah ini untuk tampilan depannya ini. Uh, sedikit oval gini ya untuk bentuknya jadi terkesan sangat unik sekali nah rapi ya mantep dan ini untuk safety locknya bos ini di samping kanan atas nah ini untuk safety lock triggernya oke okay. mantap banget bos jos ya oke okay, silahkan di order bos untuk yang ingin memiliki unit yang keren, simple, enak buat belusukan, enak buat hunting, enak buat uh, amfibi, atau untuk dunia pasar ataupun darat. Nah ini bisa salah satu rekomendasi. Oke, nah jadi untuk unit ini sangat simpel sekali ya bos ya. Selain bentuknya yang sangat ringkas, terus pendek, dan juga ini untuk beratnya depan belakang, ini sangat imbang ya. Jadi, Tangan di tengah ini serasa seperti topangan kanan kiri, semua dapat ya, untuk imbangnya. Enggak, depan terlalu berat, yang belakang ringan, jadi sangat pas banget. Jadi, buat hunting blusukan ini sangat rekomendasi banget dan juga simple. Nanti, jika mau pergi hunting, ini tinggal masukkan tas yang pendek. Nah, ini kan enak banget ya, ringkas kecil, soalnya keren dan ini untuk grafir yang di sampingnya ini ada logonya kepala rusa jadi keren banget ini bos nah ini ya jos oke okay. untuk finishingnya sangat rapi banget ini bos halus banget ya dan juga uh, keren banget oke okay. Nah ini untuk harganya unit ini dibanderol dengan harga 4.850.000 aja ya Sudah bisa mendapatkan unit yang sangat keren ini mantap banget bos Nanti dapatkan surat kepemilikan senapan Terus ada magazine 14 round peradam orgap silencer yang kita pastikan center dengan unitnya mimis test spare part dan juga yang lainnya Pokoknya siap jedor siap pakai aja jaminan akurasi jaminan kualitas yang tentunya Oke silahkan ya yang uh, mau order unit ini mantap Nah, setelah ini nanti langsung kita akan tes akurasi, tes FPS-nya berapa. Nanti gimana keseruannya, jangan kemana-mana, ikuti terus, check this out. Oke, okay, Bosku, nah sekarang kita sudah di ruang quality control, ruang produksi, sekaligus nanti kita akan tes akurasi, tes FPS-nya, gimana. Nah, langsung saja, tahap pertama kita akan tes FPS-nya dulu ya. Nah, ini kita bermain start pada tekanan 2400 PSI. Nah, ini langsung saja ya. Ini untuk mimisnya groupingnya atau akurasinya, jos pakai mimis di dumb ya. Mimis kiloan kotakan tanpa sortir. Oke, langsung saja kita akan tes FPS-nya. kita tembakan ya. 955,7 pakai 12 green ya bos ya. 955,6 ya, oke. tembakan ketiga 955 mantap stabil bener ya padahal ini untuk tabungnya OD38 ya tanpa regulator tapi sangat stabil banget tembakan keempat 955,1 mantap banget stabil banget ya oke cukup sekarang kita akan lakukan tes akurasi kita akan tes groupingnya gimana nah ini kita akan pasangkan mounting kamera samping kualitas super dari Orgap ya. Nah, ini ada logonya Orgap. Buat kenang-kenangan juga ya. Ini langsung saja kita akan pasang pada mounting kamera sampingnya. Pada teleskopnya ya. Nanti kita akan coba tes perkenaannya gimana. Groupingnya gimana. Oke bosku, sekarang kita akan langsung mulai ya untuk tes akurasinya. Karena ini sudah gelap, maka saya pakaikan ini bantuan senter belor nah ini juga ready stock di Orga Bojonegoro ini yang 50 watt ini mereknya ada push on nah ini ini ngecasnya cepet banget cuma sekitar 2 jam nah untuk pakainya ini ada nah ini ada beberapa tipe nah dua tipe ya yang pertama sangat terang yang kedua agak redup atau hemat energi jadi ini untuk jangka atau jarak sorotnya itu up to 500 meter. Nah, jadi e, bisa dipakai untuk jarak jauh ya. Nah, keterangannya segitu tapi kalau di tes lapangan mungkin ya 50 sampai 100 meter ya untuk jarak pandangnya. Tapi kalau pakai teleskop bisa lebih dari itu. Misalnya dibuat senter-senter terus e, sambil ngintip dari teleskop. Untuk harganya berapa sih? Harganya ini sangat terjangkau sekali cuma 165.000 aja dapatkan senter yang ekstra besar ini. Juga nyalanya itu sangat terang. Oke, ini sambil saya perkenalkan aja biar teman-teman tahu. Soalnya kita belum ada waktu untuk infokan barang-barang seperti ini ya. Oke, ini saya pasangkan untuk ini. Untuk senternya. Oke, nah ini sudah saya pasangkan ya untuk senternya. Oke, langsung saja kamera samping saya paskan ya. Dan sekarang kita akan tes perkenaannya dulu. Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini hutan. Ini sangat gelap sekali ya. Ah, oh, mantap. sirut pulang. Oh, 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 oh. Wah, sudah kelihatan, sekarang kita isi mimis dulu, ya. Nah, ini mimisnya yang kita pakai tiger dome. Ini sekiloan kotakan tanpa sortir, ya. Kalau nanti teman-teman request pakai mimis kalengan, silahkan, monggo ya, juga bisa. Nah, untuk programnya, rekomendasi mimis kalengan juga sudah jalan atau sudah mulai proses sudah beberapa kali diorder untuk teman-teman bediler jadi kalau tes akurasi pakai mimis keluhan kotakan kan gratis ya nah, dan ini juga kita adakan juga program untuk rekomendasi pakai mimis kalengan nanti dites pakai mimis GS Barakuda Match Canon Hercules dan juga Samyang Oke bos, langsung saja kita akan eksekusi ya. Nah ini sudah mulai turun hujan soalnya. Langsung saja kita akan tes grouping perkenalannya dulu pakai mimis kiloan kotakan ya. Nah ini mimis tiger Nah itu sudah mulai deras banget untuk turun hujannya. Anginnya juga kenceng. Nah. Nah ini groupingnya ya Ini tembakan pertama tadi terus ini beruntun tiga kali tembakan di situ terus ini kita pakai acuan aduh makin gak kelihatan bos soalnya sudah kena air kita pindah di sini Nah tembakan pertama kedua Oke langsung saja kita akan tembak metal sulitnya dari eh, di jarak 27 Oke satu dua, tiga, empat, lima, terakhir ya. Oke, mantap ya. Nah, oke, kita zoom out dulu. Kita matikan kamera yang kedua. Nah. Hmm, sudah dingin banget ini, Bos perut lapar udara dingin <laughs> oke okay, nah ini ya unitnya mantap banget ini bos selain bentuknya simpel dan juga akurasi powernya fps nya tadi dapat 950an ya stabil banget jadi 955 untuk fps nya tadi selisih cuma komanya aja jadi ada dapat 0,8, 0,6, 0,5, seperti itu tapi semua rata-rata 955 fps Nah, mantap banget. Ini unitnya. Kita akan kembali lagi ke ruang pertama. Oke, okay, check this out. Oke, okay, Bosku. Nah, itu tadi untuk tes akurasinya ya. Mantap betul, bukan? Nah, ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman, buat uh, partner huntingnya yang cari unit simple, berkualitas dan enak dipakai. Nah, ini nih solusinya ya. Ambil aja ini, Jos. Oke. Okay, nah, setelah ini kita akan ganti untuk membacakan orderan yang sudah siap meluncur kali ini, ya. Oke, bosku, langsung saja kita akan bacakan orderan pertamanya, ya, bos. Ya, nah, ini dia. Oke, nah, ini orderan pertamanya, ya, yang sudah siap meluncur. Nah, ini ada kompresor. Uh, yang ngebut banget ini rekomendasi bagi teman-teman yang cari kompresor. Nah, ini rekomendasi bagi teman-teman untuk kompresor ini sangat ngebut banget ya. Jadi, teman-teman ada yang malas mumpa ataupun yang sudah uh, energinya sudah berkurang, mau mumpa kok capek atau gimana, mumpung di rumah listriknya 1800. Nah, ini rekomendasi banget ya. Jadi, untuk kompresor PCP ini sangat berkualitas sekali selain ngebut untuk ngisinya dan juga perawatannya itu mudah ya. Jadi eh, awet nah gitu. Bisa buat heavy duty atau untuk servisan skala kecil atau untuk pemakaian berkelompok juga bisa ya. Nah, ini rekomendasi banget ini. Ini sudah lengkap semua. Fitur-fiturnya ini ada pendingin airnya. Jadi ini ada ini ada pemompa airnya, ini kecil ya. Nah ini dicolokkan ke sini ke kompresornya Dan juga ini nanti dicemplungkan ke ember Ini stop otomatis ya Jadi nanti ini bisa disetting di tekanan 2000 Nah ini misalnya Ini kita setting 2000 Ini tinggal putar aja bos Nah ini dia untuk setting-setting eh, Tekanan berapa Kalau mau berhenti ini tinggal setting gini aja Misalnya 1000 2000 Atau 2500 Nah gini ya Kalau senapan Uh, kalau senapan kan biasanya safety-nya itu di 2500 ya. Nah, ini tinggal setting aja di sini. Nah, ini tinggal nanti tunggu aja tinggal celup uh, ini copkan ke ujung senapannya nanti otomatis nanti langsung mati sendiri ya. Nah, untuk bagi yang penasaran penggunaan lengkapnya, kita juga sudah uh, memperagakan pemakaian pompa PCP, kompresor PCP yang seri ini ya. Coba di scroll aja ke bawah, nanti akan ketemu sendiri untuk pemakaian ini selebih lengkapnya atau lebih detailnya. Untuk listriknya berapa sih, Bos? Untuk listriknya minimal 1800 watt ya. Jadi ini ada standar paling kecil untuk listriknya harus 1800 watt untuk listriknya. Paling kecil itu. Oke, jadi ini untuk menghidupkan dan pemakaian ini minimal listriknya 1800 watt ya. Dan ini juga ada fitur pendinginnya pakai oli ya. Olinya pakai oli motor aja. Nah, ini juga sudah bisa. Ini di atasnya ada pembuka. Ini di atasnya ada tutup oli. Dibuka aja, diisi oli. Nah, gitu tinggal pakai. Dan juga ini pendinginnya ada juga blower atau kipasnya. Nah, ini jadi pendinginnya ada tiga tahap. Blower, terus air, dan juga oli ya. Itu untuk pendinginnya. Ini untuk kompresor PCP ini untuk beratnya lumayan ya. Ini sekitar 20 kiloan untuk berat kompresor ini ini. Dan ini saat ini memompa, ini jangan disentuh ini. Ada kawat lekungan-lekungan ini. Soalnya ini panas ya. Nanti kalau misalnya dibuat ngisi, ini hindarkan dari tangan atau kaki. Soalnya ini panas. Nanti kalau kesentuh itu pasti sakit ya. Itu yang perlu diperhatikan. Soalnya ini panas banget. Dan ini ada indikatornya Nanti untuk temperaturnya bisa terlihat di sini Nah ini ya Oke dan ini terima kasih banyak ya Nah ini meluncur ke bos Edi Sugianto Yang ada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Terima kasih banyak bos Edi Sugianto Telah sekian kalinya Mempercayakan orderannya kepada tim Orga Bejunggoro Yang kemarin ambil FX Impact ya Kalau nggak salah ya bos Edi yang ada di Tabalong nah ini mantep banget untuk orderan kali ini ini siap meluncur untuk kompresor yang buatnya besar ini cepet banget buat ngisi jadi misalnya dibuat ngisi e, tabung bocap 500 cc dari 0 ke 2500 itu sangat cepet sekali hanya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit sudah penuh full ya tanpa harus di stop stop atau takut e, overhead atau kepanasan kalau untuk cukup satu senapan aja langsung loss mulai dari 0 sampai e, tekanan 2.500. Nah seperti itu ya. Untuk kompresornya sendiri ini mampu pompa berapa bos? Ini mampu kalau hanya 5.000 mampu ya. Tapi jangan disalahgunakan atau hanya awuran aja untuk ngisi senapannya. Nanti kalau pompanya kan oke-oke aja. Takutnya senapannya ya nggak safety atau e, nggak dianjurkan untuk tekanan tersebut malah jadi malah nanti buat kita semua. Nah seperti itu. Jadi harap berhati-hati dan juga jangan awuran. Harus sesuai standar ya. Meskipun ini tinggal tekan aja. Nah ini kemarin ada pertanyaan ya dari beberapa orang yang sudah order kompresor ini seri ini di Orgap. Bos ini e, saklarnya kenapa bos rusak ya? Nah seperti ini. Ini bukan saklar, ya, Bos. Jadi, ini modelnya saklar, tapi ini untuk tombol aslinya. Jadi, ditekan gini aja. Nah, ini sudah langsung nyala. Kalau matikan lagi, misalnya nggak nunggu jarum atau otomatisnya uh, masih jauh, tapi mau matiin ya, tinggal gini aja, langsung mati. Jadi, ini jangan dipaksa sampai gini. Nah, nggak seperti saklar lampu ya. Jadi memang seperti ini, ini normal ya, ini wajar untuk seri kompresor ini. Nah, jadi itu tadi yang perlu diperhatikan dan juga fitur-fitur eh, yang ada di kompresor PCB ini yang kita review dan akan kita luncurkan kali ini ya. Dan untuk ininya, ini langsung dicemplungin ke bak air. Jadi ini tenggelamkan ke bak air. Nah, seperti itu. Supaya ini langsung ngompa segitu ya. Ini nanti disambungkan aja salah satu ke ujung pompanya ini. Oke, dan nanti untuk review lengkap cara penggunaan kompresor PCP-nya, nanti untuk link-nya, link videonya nanti kita taruh di bawah biar teman-teman nanti langsung klik aja tanpa ribet tanpa bingung ya. Oke, ini terima kasih pada Bos Edi Sugianto ya yang ada di Tabalong semoga sukses sehat selalu untuk kita semua amin ya robbal alamin oke kita geser lagi ke belakangnya ya nah ini meluncur bos ya ada Moser Scorpion OD32 nah ini yang versi baru new mini ya jadi pengisiannya sudah mini coupler terus ini untuk popernya tambul nah ini tambul bolong gini ya ini warnanya coklat, chambernya warna hitam sepaket dengan teleskopnya ini Thompson Predator 3940 ini sudah otomatis kita serahkan gratis ya. Jadi untuk sering gratis masih berlaku di Orga Bejonegoro dan yang pasti untuk peredamnya sudah kita senterkan dengan unitnya terus dapat juga untuk STKS-nya, surat tanda kepemilikan senapannya. Ini yang terbaru ya. Ini yang di dalamnya ada uh, jenis senapannya apa, terus spesifikasinya, terus untuk besar tabung dan lain-lain materialnya juga. Terus Namanya juga, terus ada nik-nya juga, dan alamat untuk pemilik ini, senapan ini ya. Jadi, semua lengkap sesuai data KTP ataupun SIM-nya ya. Dan ini juga ada uh, surat izin kepolisiannya, terus ada NIB-nya, terus ada NPWP, dan juga ada hak paten merek ya. Nah, ini yang ada dalam STKS ini, dan ini ada catatan penting di bagian bawah ya. Nah, ini ada catatan penting yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang order senapan di Orgap. Jadi, STKS asli dari Orgap ini berwarna dan berstempel basah ya. Terus penggunaan di luar ketentuan adalah di luar tanggung jawab Orgap. Jadi, misalnya ambil senapan ini nanti dimotif sendiri hingga melebihi peraturan yang berlaku atau melanggar peraturan yang berlaku, maka untuk konsekuensinya atau tanggung jawabnya sudah menjadi pemilik tersebut karena sudah dengan sengaja dan e, merombak serta menyalahi aturan yang berlaku seperti itu. Jadi Orgab Senegora tidak menanggung resiko tersebut ya. Karena dari Orgab sini semua sudah sesuai standar dan e, sebagaimana mestinya. Dan Orgab tidak bertanggung jawab atas seluruh modifikasi senapan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga penggunaan di luar ketentuan atau penggunaan menyalahi aturan. Misalnya, naudzubillah mindalik ya digunakan untuk kriminal, digunakan untuk berburu hewan yang dilindungi, ataupun terorisme, dan lain-lain. Nah, seperti itu sangat tidak dianjurkan. Bahkan, Orga Bojonegoro sangat mengutuk hal-hal tersebut ya. Oke, kita kembalikan dulu ke tempat awalnya. Ini STKS-nya ya, ini terima kasih banyak kepada Bos Suprayitno yang ada di Kabupaten Gorontalo ya. Terima kasih banyak Bos Suprayitno telah mempercayakan orderannya kepada tim Orga Bejonegoro ya. Ini untuk Moser Scorpionnya sudah siap kita luncurkan. Nanti bagi teman-teman yang penasaran dengan tes akurasinya untuk pesanan Bos Suprayitno dan yang lainnya bisa ditonton di akhir video ya. Oke terima kasih banyak Bos Suprayitno untuk unitnya segera siap kita luncurkan. Kita akan geser lagi ke samping. Ya ya bos ya. Oke bosku. Nah ini untuk unit selanjutnya ya bos ya. Nah ini sudah siap meluncur. Ada Predator 500 cc ya. Nah ini semi CNC ya bos ya. Nah ini warnanya full black. Sepaket dengan teleskopnya Markul 41644 SF, tub 30, retikelnya HK. Ini paket halu ya. Ini sepaket dengan pompanya, kaki lipat kupu-kupu full stainless 6000 PSI, terus bipodnya, ini bipod Atlas ya. Nah, ini warna black juga. Terus ada peredam organ silencer, ini sudah kita pastikan center dengan unitnya. Ada tas senapan juga double pompa ya, yang bisa untuk wadah senapan dan juga pompa PCP. Terus ada juga mimisnya, magazinnya, Terus, tambahnya, kanon Hercules satu kaleng ada juga STKS atau Surat Kepemilikan Senapan. Oke, ini terima kasih banyak kepada bos Abdul Awaludin yang ada di Jakarta Utara ya, ini Kecamatan Koja. Nah, ini terima kasih banyak bos Abdul Awaludin yang ada di Jakarta Utara, semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Kita tunggu untuk testimoninya dan juga kita tunggu untuk orderan selanjutnya. Terima kasih bos Abdul Awaludin, mantap. Oke, kita kembalikan dulu ke awalnya, kita akan geser lagi ke unit selanjutnya ya bos ya oke bosku, nah ini yang terakhir untuk slide ini ya, nah ini meluncur ada FX impact lagi yang power plenum, sudah pakai regulator ya, nah ini warnanya full black ya terus ini sepaket juga dengan peredam ergap silencer, ini kita pastikan center dengan unitnya ada juga eh, STKS Magazine dan juga tas senapan kamu ya nah mantap ini ada juga tambahnya mimisnya satu kotak JBS flat ya ini terima kasih banyak kepada bos Irwan yang ada di Kabupaten Enderkang ya ini terima kasih banyak bos Iwan yang ada di Kabupaten Nrekang semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan ya kita tunggu untuk ulasannya dan juga orderan selanjutnya mantap bos ini untuk efek impactnya sudah siap kita luncurkan Oke bosku, nah itu tadi untuk unit yang sudah siap luncur ya. Dan ini juga untuk unit yang sudah kita review singkat. Semoga informasi tersebut bisa membantu bagi teman-teman semua, teman-teman sehobi, teman-teman bediler dimanapun berada yang ingin mempunyai senapan kualitas terbaik dengan harga terbaik di mana lagi kalau bukan di Orga Bejonegoro. Nah ini untuk Bullpup OD38-nya sudah bisa diorder mulai sekarang ya. Oke bosku, nah itu tadi ya untuk review kita untuk unit bullpup OD38 kali ini ya, dan juga untuk unit yang sudah siap luncur kali ini. Terima kasih bosku semuanya ya kepada customer setia Orgap di mana pun berada, dan juga teman-teman semua yang sudah selalu mensupport dan mendukung tim Orgap Jenggoro. Terima kasih semuanya untuk saran dan kritik selalu kita tunggu dan juga untuk orderannya selalu kita tunggu juga ya. Yang mau order untuk WhatsAppnya ada di deskripsi dan juga ada di pojok kiri bawah untuk nomor WA-nya. Dan juga untuk link Tokopedia, Shopee, Bukalapak kami juga ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja nanti langsung menuju ke tokonya. Tinggal pilih aja nanti jika yang mau di order misalnya belum ada Iklannya di sana langsung chatting dulu. Nanti biar kita buatkan iklannya. Oke bos, nah sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri dulu, buat teman-teman semua tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, dan pastinya selalu berpikir positif ya. Saya Karyono dari Timur Gajah Mohon pamit undur diri dulu. Dari kesempatan kali ini, saya mohon maaf ya, jika ada salah kata ataupun pelayanan kita yang kurang maksimal. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan jauhi narkoba. Mantap. Jas. Selamat siang bos Suprayitno. Ini unit pesanan bos ya. Akan saya tes pada jarak 27 meter dari sini. Di sana sasarannya ya bos ya. Kita tes perkenannya ya bos. kita coba beberapa kali ya bos ya pakai mimis kotakan tanpa sortir <tuh> oke bos ya mantap ini satu kali lagi ya bos ya oke mantap ini bos akurasinya bentar bos saya lepas dulu dari mounting kamera ini bos ya unitnya ini bos di sana sasarannya bos 27 meter dari sini cocok pakai mimis GPS flat mimis kotakan tanpa sortir kalau ingin lebih jos lagi pakai mimis kalengan ya bos ya Oke bos, saya dari Timur Gabujonegoro mengucapkan terima kasih, salam satu laras, mantap. Selamat pagi bos Abdul, ini unit pesanan bos ya, akan saya tes pada jarak 27 meter dari sini. Di sana sasarannya ya bos ya, kita tes perkenaannya dulu bos. Oke bos ya, mantap ini. Nggak mau goyang bos. Oke bos ya habis Mantap ini bos akurasinya Ntar saya lepas dulu bos Bos unitnya Metal sulapnya agak seret ya bos ya Habis hujan soalnya Ini bos unitnya di sana sasarannya bos 27 meter dari sini cocok pakai mimis piranha mimis kotakan tanpa sortir kalau ingin lebih jos lagi pakai mimis kalengan ya bos ya Ini bos Oke bos saya dari Timurga Bujonegoro Mengucapkan terima kasih Salam satu laras mantap Selamat siang bos Irwan Ini unit 9 bos ya Akan saya tes pada jarak 27 meter dari sini Di depan sana ya bos sasarannya ya Oke bos, kita tes perkenaan dulu ya. Kita buat titik di kardus. ini bos ya grupnya satu lubang bos oke bos kita coba di metal silhouette Oke eh, bos habis ya Mantap bos akurasinya ntar bos saya lepas dari menteng kamera dulu Di sana bos sasarannya 27 meter dari sini cocok pakai mimis GPS flat Mimis kotakan tanpa sortir Kalau ingin tambah jos lagi akurasinya pakai mimis kalengan ya eh, bos ya Ini bos unitnya Epe, saya dari tim Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih. Salam satu laras, mantap! Oke, bosku. Nah, itu tadi ya untuk video pengiriman kita hari ini. Terima kasih banyak, bosku, atas kepercayaannya, partisipasi, serta supportnya selama ini kepada tim Orga Bojonegoro. Untuk yang mau order, silahkan langsung saja hubungi kita ya. Nomornya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa terus ikuti video-video kami, karena ada promo-promo menarik lainnya. Terima kasih bosku, saya akhiri dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jauhi narkoba. Mantap.